ini adalah pertemuan dengan Presiden. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa apabila ada tuduhan-tuduhan kepada Presiden yang dia ingin membawa UMNO ini bersama PH dan DAP, Presiden bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan PHDAP ini. Dapat beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Ini baru lagi, baru sehari dua. Jadi, tuduhan terhadap beliau itu adalah tuduhan yang tidak berasas. Dan saya ingin menyatakan, ini kali pertama secara live ini saya nyatakan, jika Tuan Rafi ada memanggil Presiden untuk sesi ini, boleh tanyakan soalan ini. Yeah. Betul ke Datuk Seri bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa tiada Anwar, tiada DAP? Yeah. Di hadapan beberapa orang di parlimen, dia akan jawab tentu. Meanwhile, Tausan Api lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun di gesa-gesa, digesa-gesa. Saya tak nak. Saya kata saya tak nak. Kan? Tapi last-last sekali dah sampai nak bermasam muka apa begitu gini, saya sign jugalah. Maka kena laknat. Berbohong dengan sumpah. Kena laknat. Orang yang kena laknat maksudnya Allah jauhkan daripada rahmatnya. Dan para malaikat mendoakan, kalau laknat dan malaikat, orang ini jauh dari kasihan Allah.